Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kawan-kawanku semua. Jumpa lagi dengan saya di channel Aan Bonsai di tahun 2022 ini, kawan. Semoga kawan-kawanku semua sehat selalu dan semoga semakin sukses. Oke kawan, di kesempatan kali ini saya akan melakukan perawatan bahan bonsai amplas. Dari bahan sampai sekarang kebetulan nggak pernah saya crown kawan, hanya di dalam pot saja. Pertumbuhannya jadi kurang maksimal kawan. Namun juga ada satu keuntungan tersendiri kawan. Batang pohon dan cabangnya terlihat sangat tua kawan karena di dalam pot. Rencana saya akan menambah percabangan kawan dengan memotongi beberapa cabang kawan. Nanti kalau dibiarkan saja cabangnya tidak menambah kawan, dan biasanya akan ada yang mati ranting kawan. Untuk amplas putih juga termasuk cepat pertumbuhannya kawan. Pertumbuhan akarnya sangat cepat kawan. Kemarin ini sudah saya bongkar, saya ganti media kawan. Dalam satu tahun saja hampir penuh kawan akarnya di dalam pot kecil ini kawan. Karena beberapa waktu tidak terawat kawan, hanya saya kawatin, saya biarkan saja. Batang pada pohon amplas putih ini menjadi kusam dan banyak jamur kawan. Setelah ini akan saya lakukan penyucian kawan. Akan saya gosok kawan batangnya agar terhindar dari jamur dan lumut-lumut yang menempel pada batang kawan. Fungsinya agar tidak terjadi pembusukan pada kulit batang kawan. Untuk pencucian pada batang ini saya menggunakan Mama Land kawan. Ini bukan iklan ya kawan. Emang pakai sabun cuci kawan. Saya diberitahu teman kawan untuk menghilangkan jamur, menghilangkan lumut. Yang paling mudah, yang paling aman menggunakan sabun Mama Land kawan. Kemarin juga saya tanya teman saya yang sudah mencuci batang pohon serutnya menggunakan Mama Land kawan, apakah itu tidak berbahaya mas kalau dicuci menggunakan Mama Land? Kan itu deterjen mas, kata beliau aman, nggak ada masalah. Ya udah, kemarin juga sudah saya praktekkan ke bonsai serut saya dan tidak berdampak kawan, hasilnya juga baik-baik saja. Dan kali ini saya akan mencucinya lagi di bonsai amplas putih ini kawan. Nanti setelah selesai digosok, setelah selesai dicuci,
dibilas menggunakan air sampai lebih, sampai luber-luber kawan, agar kandungan deterjennya tidak membahayakan atau tidak mengganggu pada media. Dan itu pun walaupun tidak sampai luber-luber juga enggak masalah, yang penting deternya tidak terlalu banyak kawan. Biasanya untuk amplas putih ini penyakit yang sering nempel atau hama yang sering nempel biasanya kutu putih kawan, dan ada juga ketika musim hujan pertama biasanya kawan, biasanya ulat berwarna hijau kecil kawan memakan daunnya, daun yang masih muda. Kemarin sempat nggak terurus kawan, saya biarkan. Setelah saya tengok ternyata banyak banget kawan daun-daun muda yang dimakan ulat hijau kawan, ulat hijau kecil. Untuk mengatasinya kawan-kawan bisa menggunakan insektisida kawan, atau dengan cara alami kawan. Kebetulan saya juga belum pernah coba kawan dengan cara alami, menggunakan air tembakau kawan. Katanya juga ampuh kawan untuk mengusir kutu putih, juga untuk mengusir ulat kawan. Oke kawan-kawanku semua, semoga terhibur. Bila kawan-kawanku semua menyukai channel ini, monggo di subscribe. Buat kawan-kawan yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.